juga di dalam game Free Fire-nya tersebut, guys ya. Oke, seperti gini tampilnya, nggak nge-lag sama sekali. Kalian wajib memainkan ataupun wajib memakai game booster yang aku kasih ini, guys ya. Nah, untuk di sini juga tampilnya tersebut, guys ya. Oke, BTW di sini nggak nge-lag sama sekali. Kalian bisa atur juga untuk resolusinya. Kalau kalian itu kurang, guys ya, artinya masih nge-lag, kalian bisa atur pun juga, guys ya. Halo guys, what's up guys, welcome back my YouTube channel Ngura Darah Tutorial. Oke, guys ya, seperti biasa di sini aku bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya, di HP Oppo A37F ataupun di HP kentang ini guys ya. Nah, untuk di video kali ini ada subscriber ataupun teman kita guys ya, dia pengen merequest ataupun pengen komen seperti gini guys ya. Oke, dia pengen banget ingin game booster terbaru guys ya, ataupun terbaik di HP P37F saat kalian tuh bermain game nggak nge-lag ataupun nggak patah-patah guys ya. Oke, di sini aku bakalan bagikan game booster yang cocok banget di HP Oppo A37F ataupun di HP kentang ini guys ya. Oke, kalian harus simak aja video ini sampai selesai agar kalian itu tahu ya guys ya. Dan sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa untuk subscribe, like-nya agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini guys ya. Dan yang ingin bergabung ataupun yang mau join di grup WA aku, kalian bisa cek link-nya ada di kolom deskripsi guys ya. Oke, di sini singkat video aja, kita langsung masuk aja ke inti tutorialnya guys ya. Oke, let's go. Nah guys ya, untuk di sini aku udah sediakan guys ya untuk game boosternya tersebut guys ya. Nah, untuk yang game boosternya yang bernama ini guys ya, game booster juga anjay, kalian bisa lihat sendiri, game booster guys ya, kayak ada pesawat gitu guys ya. Oke, nah untuk installnya ataupun downloadnya, kalian bisa install di Play Store ataupun di Google guys ya. Nah, biar cepet, nanti aku bakalan kasih untuk link aplikasinya di kolom deskripsi guys ya. Nah, kalau udah di sini, kita langsung buka aja untuk game booster tersebut. Aku bakalan kasih untuk settingannya untuk cocok di HP Oppo A37F guys ya. Kalian bisa buka aja langsung. Oke, di sini Connor Dex ENC guys ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu guys ya untuk game apa namanya, untuk game boosternya tersebut. Oke, BTW kalian bisa lihat sendiri guys ya, overload RAM UX guys ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk total RAM sisanya sekitar size-nya, maksud aku sekitar 184 GB, dan juga RAM size-nya yes 1,18 GB guys ya. 1, tuh kah? Oh, 1, guys ya. Oke. Nah, untuk di sini guys ya, kalian bisa klik yang di sini guys ya, bawah di bawah ini guys ya. Kalian klik getting Apple links please wait. Oke, di sini kalian bisa menamakan aplikasi yang kalian ingin boostingkan guys ya. BTW di sini ada iklan, kita skip terlebih dahulu guys ya. Nah, di sini kalian bisa boostingkan guys ya, misalnya game kayak WhatsApp, aplikasi lainnya guys ya. BTW di sini aku punya 2 game aja, yaitu game Free Fire dan juga Stumble guys ya. Nah, untuk di sini kita masuk ke game apa namanya, Free Fire. Oke. Otomatis bakalan masuk ke dalam game Free Fire-nya. Wah. Nah, guys ya, untuk di sini bosnya kalian bisa klik aja langsung untuk game Free Fire-nya, guys ya. Oke. Dan di sini RAM size-nya sekitar 207 MB, guys ya. Kalian bisa boosting secara cepat, guys ya. Oke. Dan dia bakalan nol. Oke, gitu sih. Full optimizes guys ya, RAM. Oke, di sini ada launching ke game, kalian bisa masuk aja langsung ke gamenya tersebut guys ya. Nah, untuk di sini juga kalian bisa scroll juga guys ya. Oke. Oke, seperti gitu guys ya. Dan di sini kalau kalian ingin klik yang ini guys ya, unser nih, biar booster semua guys ya, booster now. Oke, kalian bisa klik aja langsung booster now. Your device is ready forming pretty fast again. Oke, di sini kita klik aja oke. Dan otomatis bakalan klik langsung request you defense. Oke, mantap banget kan? Kita udah, artinya gue gak tahu guys ya. Artinya di sini kita udah selesai untuk ngeboosting guys ya ataupun boss. Oke.
Dan di sini kalian bisa juga untuk gamenya Stumble, game lainnya pun juga bisa, aplikasi lainnya pun juga bisa, guys ya. Oke, di sini kita udah. Oke, lagi. Oke, udah guys ya. Dan di sini juga pun semuanya guys ya, aplikasi yang semuanya guys ya. Oke. Aplikasi yang ingin boostingkan kayak game gitu ya. Emang game sih, semua game bisa ini guys ya. Oke, kita bersihkan. Oke. Oke, dan kalian bisa scroll ataupun hapus langsung guys ya. Oke. Dan di situ kita langsung bisa memainkan game Free Fire kalian ataupun game Stumble kalian itu dengan tanpa nge-lag ataupun tanpa patah-patah guys ya, di HP Oppo R37F ataupun di HP kentang guys ya. Oke. Seperti gitu guys ya, untuk ngeboostingnya guys ya, kalian bisa lihat sendiri guys ya, gila sih, keren banget guys ya. Nah, kalau kalian mau install ataupun mendownload, linknya aku taruh di kolom deskripsi guys ya. Oke, di sini kita langsung boosting lagi untuk game Free Fire-nya. Oke, di sini Fair Queen's Boss, your defense is already for max 30 fast 3 again after some. Oke, di sini kita udah guys ya. Dan di sini kita langsung scroll dan kita buka untuk game Free Fire-nya dan juga game Stumble-nya guys ya. Oke, let's go. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Stumble-nya tersebut guys ya. Oke, BTW di sini nggak nge-lag sama sekali. Kalian bisa atur juga untuk resolusinya. Kalau kalian itu kurang guys ya, artinya masih nge-lag, kalian bisa atur pun juga guys ya. Untuk di sini aturnya aku udah kasih di video sebelumnya, kalian bisa ubah guys ya. Ke 50% dan juga di sini rendah ataupun non-native guys ya. Oke, seperti itu untuk gininya, untuk settingnya di dalam gamenya tersebut. Dan di sini kita klaim terlebih dahulu guys ya, ada klaim gratis soalnya cuy. Oke, kita dapat apa guys ya? Oke, dan di sini gue dapat langka guys ya, gila keren banget gak situ. Oke, untuk di sini kita udah masuk ke dalam game Stumble guys, dan di sini gak nge-lag sama sekali, kalian bisa memainkannya tersebut guys ya. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam game Free Fire tersebut guys ya. Oke, let's go. Nah guys ya, di sini aku udah masuk juga di dalam game Free Fire-nya tersebut guys ya. Oke, seperti gini tampilnya, nggak nge-lag sama sekali. Kalian wajib memainkan ataupun wajib memakai game booster yang aku kasih ini guys ya. Nah, untuk di sini juga kalian bisa setting guys ya, untuk resolusi grafik ataupun tampilannya di dalam game Free Fire-nya kayak sebelumnya di video aku guys ya. Oke. Kalian wajib mau install, download ataupun mau linknya, nanti aku kasih linknya ada di kolom deskripsi untuk game booster terbaik ataupun terbaru di tahun 2022 guys ya. Oke. Nah, oke, seperti gitu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah request. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo R37F ini guys ya. Dan kita akan bertemu di next video guys ya. Oke, bye.